Welcome back to YouTube channel, kembali lagi di channel Brother Will Fishing dengan saya Iam Tamada. Kali ini saya ingin mereview satu buah harut. Kebetulan sebelumnya saya sudah review juga harut dari Daiwa. Kali ini saya ingin mereview juga sebuah harut bait casting dari Daiwa, yaitu harut Daiwa Commander. Oke, langsung aja, nggak berlama-lama ya. Oke, John. Nah, ini dia. Dah, ini dia penampakan Rut Daiwa Commander Bait Casting. Jelas nampak, bro, kira-kira, bro. Untuk Daiwa Commander ini kebetulan saya dapatnya yang 672 MHB ya, kurang lebih. Panjangnya kurang lebih sekitaran 100 kok 100 kurang lebih panjangnya sekitar 2 meter koma 1 senti. Oke, kita langsung aja lihat isi dalamnya seperti apa ya, guys. Tadaa, ini dia penampakan Rut Daiwa Commander. Wow, cantik sekali ya. Mirip-mirip Dewa Tatula sih, cuman paling di Eva sama di Real Set. Terus apanya juga ya. Wait, saya keluarin stationnya. Jadi Rut Daiwa Commander ini terdiri dari dua session ya. Ini dia sambungan tengah. Wow, luar biasa. Nih, penampakan Rut Daiwanya ya. Dia kayak itu. Kayak Japan style gitu model. Oke. Nah, untuk warnanya ini sendiri Daiwa Commander itu lebih ke hitam glossy ya. Real setnya ininya juga udah Fuji ya, real setnya Fuji, ini aluminium, cantik. Kalau untuk Eva-nya sendiri itu lebih ke warna camu ya, kayak loreng-loreng gitu, lebih gradasi, warna gradasinya lebih ke abu-abu, putih dan hitam. Nah, terus di sininya ada logo juga. Nah, logo dari Daiwanya. Nah, terus di ujung apanya juga ada juga nih logo Daiwanya. Cantik luar biasa. Sama juga di sini juga masih ada. Di sininya juga ada cantolan buat hook ya, kalau kita berjalan atau pindah-pindah lokasi atau pindah spot biar nggak bongkar pasang, itu ada tempat cantolan hook. Bisa lihat Commander 72 ini juga desainnya udah Briding X ya, jadi seperti ada alur-alur X itu, lilitan X benangnya. Bisa lihat. Terus ini ada juga penjelasannya, nanti saya jelaskan.
Model Dewa Commander ini 672 MHB, terus terdiri dari dua station. Lurnya itu seperempat sampai dengan 1 ons beratnya. Wow, luar biasa ya. Untuk lainnya sendiri itu 10 per 20 lb. Total light-nya itu terdiri dari 6,7 kaki. Close light-nya itu 1 meter 5 cm. Ini ada tanda seru. Tanda serunya apa? Terus di sini ini terus di sini ada keterangan penghantar arus listrik. Jadi hati-hati kalau kita bermain, kalau seandainya ada kabel listrik di sekitar, hati-hati karena ini bisa mengantarkan arus listrik. Yang ketiga itu tanda petir di sini. Jadi hati-hati. Jadi kalau seandainya kita bermain di cuaca yang seperti hujan, hujan gerimis atau petir, itu dilarang sekali karena ini menghantar arus listrik. Jadi berbahaya. Jadi buat para angler selalu berhati-hati kan, diutamakan keselamatan kita selama bermancing gitu, selama mancing maksud saya. Oh ya, oh ya. Untuk ini itu Fuji ya, Fuji reel setnya semuanya Fuji ya. Kagwit the best performance, tangle free Fuji. Nah, saya nggak begitu paham lah soal Fuji series. Jadi ringnya ini sendiri terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 totalnya semua. 9 set ring Fuji. Jadi ini semua udah Fuji ringnya. Kalau untuk busanya sendiri ya cukup lunak atau smooth lah. Bukan. Jadi busanya ini tidak terlalu keras dan tidak juga lembek. Jadi di tengah-tengah lah posisinya gitu. Nah, berat berat root ini itu kurang lebih 120 gram. Wah, ringan sekali ya, luar biasa. Jadi kalau seandainya kita mancing di fresh water, di muara ataupun di air laut, ini cukup ringan rootnya. Jadi kita bisa main longkes-longkesan lah gitu. Jadi untuk root Dewa Commander ini bahannya itu hollow carbon, terdiri dari 90% karbon dan 9% serat kaca atau keramik gitu. Jadi itulah penampakan daripada Dewa Commander. Saya kasih lihat sedikit ujungnya. Jadi kalau menurut saya, karena saya belum pernah coba sih, saya ingin coba sekali bagaimana rasanya strike menggunakan root Dewa Commander ini. Tapi menurut saya ini ringan, ringan sekali. Jadi saya merekomendasikan juga sih buat teman-teman yang ingin casting seperti ikan-ikan predator kayak toman, barramundi, atau black bass. Ini udah cukup kuat juga bermain dengan root ini gitu. Jadi lumayan kokoh, ringan dan kuat. Kalau Dewa sih saya nggak meragukan lagi kualitas produknya. Kalau saya rasakan lah root ini ringan. Kayaknya nyaman juga kita pakai gitu. Saya ingin kali coba pakai root ini. Besok coba saya kasih video strike bersama root ini. Ringan, nyaman, dan kokoh, kuat kayaknya. Tapi kalau untuk root Dewa itu memang tidak
dipungkiri lagi lah kualitas dan jam terbangnya juga udah oke. Itu aja sih review saya dari sebuah Harut Dewa Commander ini. Semoga video ini membantu teman-teman buat mencari root buat mancing. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jika kalian tidak suka dengan video ini, boleh as like sebanyak 2 kali saja kliknya. Oke, teman-teman. Segitu aja review dari saya. Oke, terima kasih. Bye.